Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menambahkan icon link YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya di header channel atau tampilan sampul YouTube kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya, jangan lupa dukung TV channel dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita menggunakan atau buka aplikasi Firefox browser kita. Bagi kalian yang menggunakan Chrome, kalian boleh buka Chrome kalian di perangkat kalian. Tapi di sini saya akan menggunakan Firefox untuk membuka ke youtube.com. Oke, langsung saja kita buka Firefox ini. Kemudian kita ketik youtube.com. Lalu kita tekan OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih situs TikTok. Nah, lalu kita tekan foto profil kita. Kemudian kita pilih channel. Kita klik channel Anda ya. Pilih tulisan channel Anda ini. Kemudian kita pilih sesuaikan channel ya guys. Kita klik sesuaikan channel ini. Kemudian kita pilih tulisan tentang ini, kita klik. Nah, di sini ada tulisan deskripsi, kemudian detail, yang di bawahnya pertanyaan bisnis untuk masukkan email yang kalian punya, kemudian lokasi, dan yang terakhir ini tautan. Nah, jika kalian ingin menampilkan link media sosial kalian di header channel, kalian klik saja yang tulisan tautan ini, yang tulisan tautan yang ada gambar plus ini kalian klik saja. Nah, di sini ada beberapa hamparan, maksimal 5 ya, maksimal 5 link yang boleh kita taruh di header channel. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tekan saja simbol plus ini, kemudian kalian tekan. Lalu di sini kalian tuliskan judul ya, judul maksimal 30 karakter. Misalkan kita yang pertama kita taruh Instagram ya, jadi di tulisan judul ini kita ketik saja Instagram. Instagram. Setelah kalian tulis, kalian bikin masukkan linknya ya, link Instagramnya. Cara masukkan link Instagram dengan mengetik https pakai h kecil ya, yang pertama https kemudian titik 2 kemudian garis miring 2 kemudian www.instagram.com lalu garis miring, kemudian taruh nama Instagram kalian ya, misalkan misalkan saya pakai nama saya ya, nama asli saya. Jadi di sini saya
tuliskan Naim. Naim 42. Kemudian yang terakhir garis miring. Nah, jika sudah kalian tinggal klik tulisan selesai ini, kalian oke saja. Nah, ini sudah ada logo Instagram ya. Jadi caranya ini sebenarnya sangat mudah. Jika kalian ingin menambahkan lagi seperti Facebook, kalian tinggal tekan ini ya, tekan di pojok kanan ini, tautan di pojok kanan ini, otomatis dia akan muncul gambar pensil ya. Nah, kita tekan saja. Kemudian kita tekan gambar pensil ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini lagi. Kemudian kita seperti tadi ya, kita pilih simbol plus ini, kemudian kita tambahkan lagi. Misalkan yang kedua Facebook. Nah, kita tuliskan saja judul Facebook. Kemudian cara masukkan link pun sama, yaitu https titik 2 terus kemudian garis miring 2 www.facebook.com lalu garis miring kemudian nama Facebook kalian ya. Nah, nama Facebook kalian. Kemudian yang terakhir garis miring. Jika kalian ingin menambahkan lagi, kalian tinggal klik tambahkan ini. Misalkan YouTube ya. Nah, kita misalkan coba taruh YouTube kita di header channel. Nah, kita kasih judul subscribe gratis. Misalkan kayak gitu ya. Nah, kita tulis judulnya subscribe gratis. Oke, lalu kita tempelkan link YouTube kita. Cara menyalin link YouTube kita, kita tekan tab baru lagi, kita buka tab baru. Nah, kemudian kita tuliskan youtube.com. Nah, lalu di sini kita pilih situs desktop. Kemudian setelah kalian pilih situs desktop, teman-teman pilih logo profil ya. Kemudian nanti pilih channel Anda. Ini masih lemot ya guys, jadi sorry agak lambat sedikit. Nah, cara menyalin link YouTube kita pilih profil kita ini, kemudian kita tekan channel Anda. Nah, lalu ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik saja ini hasil pencarian ya. Nah, tinggal kalian, nah ini kemudian kalian salin ya, kalian tinggal salin saja. Kalau setelah kalian muncul seperti ini, nah kita salin. Kemudian kita pergi ke tab yang pertama tadi ya, kita pergi ke tab yang nomor 1. Nah, kemudian kita tempelkan URL channel kita ke urutan nomor 3 ya, subscribe gratis, kemudian kita tempel saja. Nah, jika sudah kalian paste di sini, kalian tinggal klik selesai. Nah, oke, di sini sudah jadi ya. Jadi caranya itu sebenarnya sangat mudah, guys. Tapi biasanya kan bagi teman-teman yang belum tahu, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Jika kalian suka silakan like, jika kalian nggak suka silakan dislike.
karena 1 subscribe kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Oke ya, sekian dulu tutorial dari aku kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat. Sukses selalu untuk kalian semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.